Selamat pagi, saudara-saudara yang kami kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Kiranya tetap sehat dan penuh sukacita dalam ibadah bersama dengan keluarga di rumah, juga persekutuan keluarga Tuhan di GKI Perumahan Citra 1. Kami mengucapkan selamat bersekutu kepada saudara yang mengikuti kebaktian online di GKI Perumahan Citra 1. Bila saudara memerlukan informasi dan pelayanan, saudara dapat menghubungi tata usaha secara online pada hari kerja melalui telepon atau email gereja. Ibadah Minggu hari ini dilayankan oleh Pendeta Gloria Tesalonika, koordinator ibadah oleh Penatua Siwi Kristianti, pengakuan iman rasuli dan persembahan oleh Penatua Rusmin Tatang, kantoria oleh Ibu Hana dan Saudara Hendro, pemusik oleh Ibu Shirley dan Saudara Benyamin, multimedia oleh tim multimedia GKI Perumahan Citra 1. Saudara-saudara, mari kita melihat tayangan info kegiatan GKI Perumahan Citra 1 selama satu minggu ke depan. Info kegiatan selengkapnya dapat dilihat di Warta Jemaat online. Mari kita mempersiapkan hati untuk beribadah. Umat yang dikasihi Tuhan, marilah kita awali ibadah pagi ini dengan menyanyikan Kidung Jemaat 16, Ya Khalik Semesta. Thank you.
jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ibadah pada hari ini berlangsung karena pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang kasih setianya tetap untuk selama-lamanya. Damai Kristus besertamu. Dan besertamu juga. Tidak ada manusia yang sempurna. Ketidaksempurnaan membawa seseorang untuk memperoleh pertolongan. Dalam berkeluarga pun, tidak ada keluarga yang sempurna. Tiap keluarga pasti ada salibnya. Untuk memikul salib, tiap keluarga membutuhkan pertolongan Tuhan. Hari ini kita mengenal Bartimeus, sosok yang menginspirasi. Dia buta dan pengemis, tetapi keadaannya tidak menjadi kendala untuk melihat siapa Yesus. Ternyata Bartimeus bisa melihat lebih jelas dari siapapun. Itu sebabnya ia mencari pertolongan yang tepat, yaitu kepada Yesus. Bartimeus dipulihkan karena ia mencari Yesus. Dia tidak salah alamat karena Yesus adalah Allah penyelamat. Pengalaman Bartimeus ini juga dapat menggerakkan kita sebagai keluarga untuk mencari pertolongan hanya kepada Yesus. Bagi kita, Yesus bukan saja Allah yang memulihkan, tetapi Dia juga adalah Allah Sang Penyelamat. Pada saat ini kita masuk di dalam keheningan untuk mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Saya memberi kesempatan kepada keluarga-keluarga yang tengah mengikuti ibadah pada saat ini. Mari kita menaikkan doa secara pribadi. Kita berdoa. Inilah ungkapan penyesalan kami ya Tuhan, ampunilah kami ketika di dalam hidup keluarga kami tidak mempraktikkan kasih sebagaimana yang Engkau teladankan kepada kami.
Kami kerap kali melukai hati pasangan kami, suami, istri. Kami pun melukai hati orang tua, anak, kakak, adik, oma, opa, bahkan juga anggota keluarga lain yang ada bersama dengan kami. Kami mengedepankan ego kami, pementingan diri sendiri, sehingga kami abai pada panggilan untuk mengasihi dan menghormati mereka yang menjadi bagian terdekat dalam hidup kami. Karena itu di dalam kerendahan hati kami memohon, ampunilah dan kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Baharuilah kami dengan Roh Kudus, agar hidup kami mencerminkan kasih Kristus. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami memohon. Amin. Pengampunan Allah bukan saja memulihkan, melainkan mendatangkan kebaikan. Hal ini dituliskan dalam Yohanes 9 ayat 2 dan 3. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya. Tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia." Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Damai Tuhan besertamu. Kita akan memasuki pelayanan firman. Sebelumnya mari kita berdoa, kita mohon pimpinan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Sungguh benar Tuhan, apa yang menjadi lagu tema yang kami nyanyikan bersama. Kalau Yesus ada di tengah keluarga kami, maka kami meyakini dalam iman kami bahwa kami berbahagia. Kami bersuka cita karena kami punya Tuhan yang terus menyertai perjalanan hidup kami, khususnya juga keluarga di mana Tuhan hadirkan bersama kami. Kami bersyukur sebagai keluarga-keluarga Tuhan, kami kembali diperkenankan untuk bersama-sama beribadah dalam rangkaian bulan keluarga. Kami sama-sama memuji memuliakan nama Tuhan.
Dan saat ini kami kembali mempersiapkan diri kami untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami menyadari kami lemah dan terbatas sebagai manusia. Karena itu kami mohon Roh Kudus membimbing setiap kami, hamba-Mu yang Tuhan pakai untuk menyampaikan kebenaran firman di dalam khotbah Tuhan memperlengkapi. Dan bagi setiap kami keluarga-keluarga Tuhan yang menyambut firman Tuhan, kiranya firman Tuhan meneguhkan iman kami, bagaimana kami hadir menjadi keluarga yang hidup saling memulihkan satu dengan yang lain. Bersabdalah Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara, mari dengan berdiri kita membaca firman Tuhan, Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Markus pasal yang ke-10 ayat 46 sampai dengan 52. Demikianlah firman Tuhan. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya. Ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan memelihara di dalam kehidupannya setiap hari. Haleluya. 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 Selamat pagi saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Puji Tuhan, kita kembali bertemu secara online dalam ibadah live streaming di hari ini. Saudaraku, hari ini kita memasuki minggu ketiga dalam rangkaian bulan keluarga. Sudah dibuka di tanggal 10 Oktober yang lalu, dilanjutkan 17 di minggu yang lalu, dan kita masih ingat mestinya ya apa yang disampaikan di dalam khotbah. Di tanggal 10, saudara, kita belajar tentang keluarga yang bersedia berkorban. Lalu minggu lalu, saudara ingat? Kita diingatkan kembali bagaimana menjadi keluarga yang bersedia untuk melayani. Dan pada hari ini kita sama-sama merenungkan sebuah tema, keluarga yang hidup di dalam pemulihan. Saudara, kita juga bersyukur dalam rangkaian bulan keluarga, kita sudah dibawa pada berbagai seminar, talk show, rangkaian acara bulan keluarga dari sejak pembukaan, gitu ya, tanggal 10 dan seterusnya. Sampai kemarin, saudara ikut ya acaranya Setarbak, temanya begitu ya, sehati tangani rintangan bersama keluarga Allah. Kalau ingat Setarbak, saya ingat ngopi bareng saudara ya, saya nggak sebut merek begitu ya. Kenapa? Karena kita rindu ngopi sama-sama, kita rindu ngumpul sama-sama, dan kita rindu terutama beribadah sama-sama. Kalau saya perlawatan online saudara bersama Koper gitu ya, komisi perlawatan, umat dari berbagai wilayah tuh udah pada nanya, "Bu, kapan ya kita ketemu lagi, kita ibadah bersama lagi?" Saya katakan ini sebuah proses yang sedang kita dalami, kita koordinasikan, dan kita pun berdoa supaya kita bisa segera beribadah. Meskipun nanti dalam ibadah tentu ada pembatasan-pembatasan, kita doakan yang terbaik.
Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, apa yang disampaikan di dalam teori terkait kehidupan keluarga, tentu tidak hanya kemudian kita simpan. Masuk telinga kiri, keluar lagi telinga kiri. Konon katanya kalau masuk telinga kiri, keluar telinga kanan masih ada yang nyerap gitu ya. Tapi kalau masuk telinga kiri, keluar lagi, pengajaran teori menjadi sia-sia. Karena itu apa yang kita terima dalam pengajaran, dalam teori harus diterapkan di dalam prakteknya. Jadi teori saja, terima pengajaran aja belum cukup saudara. Kita harus masuk dan praktekkan itu di dalam hidup keluarga. Sehingga apa yang menjadi tema kita PPKM Keluarga Allah, sungguh kita hayati dan maknai dalam hidup kita dan keluarga. Saudara, kenapa saya bicara soal teori aja belum cukup? Teori belum cukup kalau itu tidak diterapkan dalam kehidupan nyata, khususnya karena dalam suasana BK kita bicara di tengah keluarga. Karena Injil yang kita baca di hari ini, saudara, adalah kelanjutan dari teks minggu lalu. Kisah di mana para murid itu memperebutkan posisi di sebelah kanan kiri Yesus. Dari Markus 10 ayat 35 sampai 45. Para murid ketika itu gaham, saudara, gagal paham. Disconnect, gak nyambung. Ketika Yesus mengatakan bahwa dirinya adalah Mesias yang menderita, yang akan memberikan nyawanya. Yesus justru memberikan sebuah paradigma yang baru, sudut pandang yang baru. Bahwa barang siapa ingin menjadi besar, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Barang siapa ingin jadi yang terkemuka, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Bahkan dituliskan anak manusia datang, bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Terus ada pertanyaannya, apakah Yesus hanya sekedar memberi pengajaran secara teori? Tidak, saudara. Yesus mempraktekkan itu. Ia hadir sebagai hamba yang melayani. Kita ingat Filipi 2. Dia rela mengosongkan diri menjadi hamba. Yesus memberikan pengajaran tapi tidak berhenti sampai di situ. Ia pun mengkonkretkannya secara jelas. Ketika dia bersedia menjadi orang yang tidak hanya memikirkan dirinya sendiri. Tidak ambisius. Tapi sebaliknya, Yesus mau memperhatikan kepentingan sesama. Saudaraku, perjumpaan dengan Bartimeus menjadi praktek lapangan dari pengajaran Yesus. Bagaimana para murid belajar untuk tidak mempersoalkan kedudukan, menjadi yang utama. Tapi sebaliknya mengajak para murid mau menjadi hamba, mau melayani mereka yang membutuhkan. Saudara, mengapa Bartimeus? Dari data yang kita baca, bar itu artinya dalam bahasa Aram anak, Timeus itu nama ayahnya. Jadi anak Timeus. Bartimeus dituliskan adalah seorang yang merupakan pengemis buta. Lalu ia duduk di pinggir jalan. Jadi ini yang menjadi alasan atau reason kenapa Bartimeus. Karena Bartimeus membutuhkan pertolongan itu. Ia punya kebutuhan mendasar di dalam pergumulan yang dihadapi. Dan ini hal pertama yang mau saya ajak kita melihat perenungan ini. Kalau kita lihat ayat 51, ketika Yesus bertanya apa yang dikehendaki oleh Bartimeus, apa jawabannya? Rabuni, supaya aku dapat melihat. Jadi hal pertama, saudara, Bartimeus berangkat dari kebutuhan mendasar dalam dirinya. Dia tahu apa yang jadi kerinduannya, ingin melihat. Dan sebagai seorang buta yang mengalami disabilitas, ia tahu dan sadar betul apa yang menjadi pergumulannya. Terlebih kalau kita ingat pemahaman Yahudi, saudara, seorang berpenyakit itu dipandang berdosa. Mengalami hukuman Tuhan dan masyarakat akan mengucilkan dia. Di tengah pergumulannya itu ada kebutuhan terbesar Bartimeus, ia bisa pulih, dia bisa melihat. Saudara, sebagai pengemis bisa saja ia membutuhkan sedekah yang dapat menghidupinya. Bisa saja dia minta kekayaan, mau hidup layak. Seringkali kita seperti itu, maunya apa, dikasih apa, mintanya apa, begitu. Dan permintaan ini lebih mudah dipenuhi dan itu sesuai sepertinya dengan apa yang dibutuhkan.
Tetapi yang menarik, saudara, Bartimeus mengungkapkan kebutuhan yang paling mendasar. Ia ingin sembuh. Ia ingin pulih. Ini hal pertama yang bisa kita lihat. Berangkat dari kebutuhan mendasar. Karena itu dituliskan pada poin kedua, kita melihat dia mencari Yesus. Bartimeus yang datang kepada Yesus. Dia punya keyakinan kepada Yesus, apapun rintangan yang dihadapi, enggak jadi soal. Ayat 47 sampai 48. Ketika Bartimeus mendengar bahwa yang datang di Yeriko adalah Yesus orang Nazaret, ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Lalu banyak orang menegurnya, saudara, supaya ia diam. Tapi semakin ditegur, semakin keras dia berseru, anak Daud, kasihanilah aku. Kalau saya mencoba membayangkan kita semua kondisi yang terjadi pada saat itu, saya katakan keras kepala juga sosok ini. Tapi di balik keras kepala, kita melihat ada sebuah ketekunan. Ada sebuah semangat. Di tengah kerumunan orang banyak yang sangat mengagumi, bahkan ingin dekat dengan Yesus, ada yang seorang ini buta. Tentu saja dia bukan siapa-siapa. Tapi dia berteriak untuk mencari perhatian Yesus, bahkan menyebut Yesus anak Daud. Seorang buta, saudara, sekalipun tidak bisa melihat dengan mata, tapi pendengarannya cukup tajam. Karena itu ketika didengarnya Yesus datang, ia berseru. Apa yang menjadi pergumulan, kebutuhan mendasar Bartimeus. Pernyataan Yesus anak Daud ini menarik. Kenapa? Karena ini berangkat dari keyakinan Yahudi. Mesias itu berasal dari keturunan Daud yang menyelamatkan mereka. Jadi secara tidak langsung Bartimeus meyakini Yesus itu Mesias yang dinantikan. Dan bisa membebaskan dan membawa pemulihan itu. Saudara, orang-orang bisa jadi terganggu. Karena itu kita lihat responnya negor. Mencoba mendiamkan Bartimeus. Tapi tidak bisa. Bartimeus terus berteriak bahkan lebih keras. Bisa jadi sebagai pengemis buta ia sudah terbiasa mendapat perlakuan yang buruk. Tapi itu tidak menjadi soal baginya. Di dalam benak Bartimeus yang ada bukan hanya keinginan samar-samar atau sentimental untuk melihat Yesus. Tapi dia punya kerinduan luar biasa yang memungkinkan segalanya itu terjadi. Karena itu ketika Yesus memanggilnya, Bartimeus menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri, pergi mendapatkan Yesus. Kata segera ini menarik, saudara. Kenapa? Karena saya membayangkan itu buru-buru langsung cepat-cepat gitu ya. Ada sebuah spirit, ada semangat untuk menjumpai dan pergi mendapatkan Yesus. Dan ini menjadi sebuah refleksi buat kita. Banyak orang telah mendengar panggilan Yesus, kemudian bisa jadi berkata, tunggu dulu sampai saya nyelesain pekerjaan ini, menyelesaikan itu. Ada saja seringkali bisa jadi excuse-nya. Padahal Tuhan manggil kita. Khususnya mungkin di dalam pelayanan kita. Ini perenungan dan refleksi buat kita. Tapi belajar dari Bartimeus tidak begitu, saudara. Ia datang kepada Yesus secepat peluru ketika Yesus memanggil dia. Berarti ada sebuah keyakinan kesempatan itu bisa jadi datang hanya satu kali. Belum tentu ada kesempatan lain. Dan begitu semangatnya dituliskan ia menanggalkan jubahnya. Supaya itu tidak merintanginya untuk menuju kepada Yesus. Saudara, menanggalkan jubah. Jubah itu pada zaman dulu dalam pemahaman ketika zaman Yesus menjadi satu tanda kehormatan atau martabat seseorang. Menanggalkan di sini berarti ia rela melepaskan apa yang dipegang sebagai andalan hidupnya. Dan ia tidak lagi memakai jubah itu. Ketika seseorang sampai rela menanggalkan jubah, itu berarti dia menyadari siapa dirinya. Dirinya adalah sosok yang penuh dengan keterbatasan. Sosok yang rapuh, manusia biasa yang sudah semestinya bergantung kepada sang Mesias. Yesus Kristus itu. Dan dengan tindakannya Bartimeus menunjukkan kerapuhannya tanpa malu. Karena ia tahu bahwa Tuhanlah, Kristuslah yang akan menguatkannya. Dan disinilah kemudian kita belajar pada poin ketiga soal iman, saudara. Iman itu menjadi kata kunci dalam teks ini.
Ayat 52, Yesus mengatakan, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Saudara, iman Bartimeus adalah iman yang dengan sepenuhnya mempercayakan diri pada Yesus. Iman yang tidak bergantung pada logika manusia, pada apa kata orang. Iman yang juga tidak bergantung pada sulitnya keadaan atau situasi yang tengah ia hadapi. Berapa lama ia menderita, bagaimana pergumulan di tengah masyarakat. Bukan iman pokoknya. Pokoknya kalau happy, ya mengatakan Tuhan baik. Tapi kalau sebaliknya, oh Tuhan tidak baik sama saya, sama keluarga saya. Kenapa saya ngalamin penderitaan, kenapa saya kena COVID, dan seterusnya. Tidak begitu, saudara. Sungguh luar biasa iman Bartimeus lahir dari rasa percaya kepada Yesus, anak Daud itu. Meskipun ia tidak bisa melihat, tapi ia bisa mendengar. Dia bisa merasakan, mengalami. Dan ini menandakan adanya sebuah koneksi, hubungan antara dirinya dengan Yesus yang diyakini akan memulihkan hidupnya. Bartimeus ada dalam keteguhan iman kepada Yesus. Dan iman seorang Bartimeuslah yang menggerakkan Tuhan untuk kemudian menyelamatkannya. Menyelamatkan dan menyembuhkan, memulihkan Bartimeus. Saudara, kata menyelamatkan dan menyembuhkan ini digunakan kata sozo. Bagi masyarakat Yahudi, keduanya, saudara, selamat, sembuh, atau pulih, tidak bisa dipisahkan. Sozo itu yang pertama disembuhkan, dipulihkan secara fisik. Dalam hal ini dicelikkan matanya. Tapi sozo yang kedua diselamatkan. Kenapa? Karena sakit ketika itu dipandang sebagai hukuman Allah, sebagai dosa. Maka ketika Bartimeus dipulihkan, itu berarti ia diampuni dan mendapat perkenanan Allah. Dan masyarakat bisa menyaksikan itu. Berangkat dari iman seorang Bartimeus. Saya mencatat ia tidak hanya punya iman. Tapi Bartimeus menghidupi imannya. Karena itu dalam iman yang teguh ia datang kepada Yesus, Sang Rabuni. Mesias yang diyakini akan bisa memulihkannya. Pertanyaannya, apakah itu kemudian berakhir? Belum, saudara. Pada poin keempat kita melihat Bartimeus punya rasa syukur atas karya Yesus baginya. Dan rasa syukur itu membawa dampak ia menjadi pengikut Yesus. Dan saya yakini yang setia. Mengalami anugerah pemulihan memberikan dampak rasa syukur bagi Bartimeus. Ia memang adalah seorang pengemis yang ada di pinggir jalan Yeriko. Tapi kendati ia hanya seorang pengemis dan hina, ia adalah seorang yang tahu berterima kasih. Setelah ia dapat melihat ia mengikut Yesus, ia tidak pergi begitu saja menurut kemauannya sendiri. Ketika kemudian kebutuhan mendasar itu terpenuhi, tidak. Seringkali banyak orang lupa berterima kasih ketika kebutuhannya telah terpenuhi. Tapi Bartimeus justru sebaliknya. Bartimeus mulai mengenal Yesus dengan kebutuhan dan kemudian ia melanjutkan dengan terima kasih. Dan mengakhiri dengan kesetiaan untuk mengikutinya. Dan ini luar biasa perjalanan seorang Bartimeus. Dan kalau saya rangkumkan, ini sebuah proses panjang, saudara. Ada empat proses. Yang pertama adalah ada kebutuhan mendasar. Lalu berusaha dia cari Tuhan. Lalu punya iman yang teguh dan menghidupi iman. Dan terakhir ada dampak rasa syukur. Dia mengalami pemulihan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, keluarga-keluarga Tuhan, perjalanan dan pengalaman iman seorang Bartimeus menjadi perenungan bagi kita bersama, khususnya juga dalam keluarga. Kalau kembali pada proses yang dijalani seorang Bartimeus, maka saya mengajak kita merefleksikan dalam perjalanan kita bersama keluarga. Bukankah ini juga yang tengah kita rindukan selama hampir 2 tahun kita lalui dalam situasi pandemi COVID-19? Pandemi yang terjadi membawa dampak dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk tak terkecuali hidup keluarga. Pandemi sebenarnya mematahkan pandangan yang mengatakan kalau pasangan suami, istri, orang tua, anak kurang waktu. Sebelum pandemi semua sepertinya sibuk di luar. Banyak orang mengatakan kurang waktu bersama. Tapi ketika akhirnya semua kembali ke rumah, awalnya sih seperti menyenangkan.
Tapi ternyata justru muncul masalah-masalah. Riak-riak, pergumulan di keluarga karena semuanya ada di rumah. Saya membaca saudara di artikel BBC.com, ada beberapa pasangan yang justru mengakhiri hubungan dalam situasi pandemi. Dr. Marnie Furman, seorang psikoterapis di Florida, mengatakan, hal yang paling sering saya dengar adalah masalah pasangan yang berdebat tentang hal-hal sepertinya kecil terkait rumah tangga mereka. Atau ada juga yang ternyata sebelumnya pun sudah ada masalah, lalu ada pandemi semakin runcing masalah itu. Ini pergumulan ketika pandemi semua ada di dalam rumah. Itu baru pasangan, saudara. Bagaimana hubungan relasi antar keluarga? Ternyata ini juga menjadi pergumulan. Betul sih bahwa kita semua bersama, tapi prihatin kita nggak terkoneksi satu sama lain. Masing-masing sibuk sendiri. Anak di mana, PJJ, les gitu ya. Papa kerjaan kantornya dibawa ke rumah, membuat makin sibuk. Mama mikirin makannya anak-anak. Di rumah terus menu nggak boleh sama gitu ya. Ada variasi-variasi. Oma opa sendiri di kamar mungkin merasa kesepian. Kenapa? Karena biasanya kan ada persekutuan bareng-bareng seusianya. Ini pergumulan-pergumulan yang terjadi. Bahkan ada yang mengatakan kelihatannya masalah di tengah rumah tangga keluarga dalam situasi pandemi seperti ronsen di paru-paru ketika mengalami COVID. Saya mendampingi ayah saya untuk cek begitu ya paru-paru di ronsen. Ketika kena sinar baru kelihatan, saudara. Ternyata ada masalah sampai sisa-sisa di paru-paru bagian bawah tuh masih ada. Kalau nggak disinar sih nggak kelihatan begitu ya. Ada masalah justru dari COVID ini. Nah, bagaimana responnya? Ini bergantung kita. Menerima, menolak, atau marah-marah. Dr. Furman mengatakan dalam banyak kasus, lockdown itu semakin memperbesar dinamika yang memang sudah ada dalam suatu hubungan atau relasi. Pandemi ternyata telah menyebabkan stres bagi semua orang. Bahkan ada istilah yang menarik, dia menyebutkan ada trauma kolektif. Belum lagi ketika kemudian anggota keluarga merasa terluka dengan apa yang dikatakan atau dilakukan oleh anggota keluarga yang lain. Suami misalnya mengatakan, saya tuh udah sibuk di kerjaan, kamu gak ngertiin saya. Oh, lalu kemudian istri mengatakan, kamu juga gak lihat saya urus rumah tangga dari pagi sampai malam, ketemu pagi lagi terus. Saya dampingin anak sekolah, kamu gimana? Atau orang tua, kamu gitu aja gak bisa ke anak-anak mengatakan begitu. Atau kalau anaknya lebih dari satu, lalu buat perbandingan, coba kayak si kakak, coba kayak si dede. Kalau anaknya tunggal mah, mending begitu, saudara ya. Coba kamu lihat adik kamu, dia tuh berprestasi, kamu gimana? Saudara, ini sering kali kemudian muncul di dalam relasi itu dan ini menimbulkan luka yang muncul dalam hidup keluarga. Dan semakin memuncak ketika kemudian kita menuntut. Oh, dia dong yang harus minta maaf, oh dia yang salah. Sementara yang satu, bukan saya, dia. Si papa tuh, si mama tuh. Kan mereka itu harus minta maaf ke kita anak-anak. Mereka kan harus jadi teladan. Sementara si kakak adik dong, kan saya kakaknya. Yang adik kok kakaknya mesti ngalah. Nah, seringkali ini yang terjadi, saudara, dalam hidup keluarga. Bahkan tak terkecuali juga di dalam keluarga Tuhan, gerejanya. Bisa jadi ada luka-luka yang kemudian muncul. Ketika ada perkataan, ada pernyataan yang satu kepada yang lain. Tapi disinilah kita belajar, ini keluarga. Keluarga di tengah pandemi punya kebutuhan untuk dipulihkan. Yang kedua kita belajar, di tengah kebutuhan mendasar itu, keluarga di tengah pandemi harus terus berjuang dan berupaya supaya bisa bertahan. Sudah dituliskan dalam teks kita, Bartimeus mencari Tuhan. Dia mau terus berjuang meskipun banyak orang yang negor, memperingatkan, mencoba mendiamkan. Ia sadar dia butuh pemulihan itu, karenanya dia berupaya, dia yang mencari Tuhan. Dan dalam keyakinan iman yang teguh, dia percaya Tuhanlah yang sanggup memulihkannya.
Dan inilah refleksi kita yang kedua. Betul bahwa kita ada dalam pergumulan keluarga karena pandemi yang terjadi. Kita membutuhkan pemulihan. Pemulihan di tengah situasi, tapi juga pemulihan di tengah relasi. Karena itu mari kita berupaya bersama dalam keluarga. Kita berjuang untuk terus bisa survive, bisa bertahan. Menyadari ada pergumulan dalam kaitan dengan relasi misalnya, sama-sama di rumah, waktu bersamanya banyak, tapi tidak terkoneksi, maka disinilah kita berupaya untuk mengelola secara bijak waktu bersama itu. Jadi bukan hanya soal banyaknya waktu, tapi bagaimana mengelola waktu bersama itu. Bahkan tidak hanya itu, kita juga belajar bagaimana berupaya untuk saling memahami satu dengan yang lain. Dalam keberadaan masing-masing di tengah keluarga. Terlebih dalam keluarga itu ada keberagaman yang terjadi. Saudara, beberapa waktu lalu saya baru mendengar sebuah webinar tentang sandwich family. Wah, sandwich gitu ya. Bayangannya apa saudara? Roti, di tengah-tengahnya ada isinya saudara. Dan memang seringkali dihubungkan sandwich generation. Saya coba search di Google, apa sih sandwich family, sandwich generation. Ternyata generasi ini selalu dikaitkan dengan kebutuhan ekonomi yang harus dipenuhi dalam sebuah keluarga. Memenuhi kebutuhan ekonomi bagi dirinya, tapi juga bagi anaknya, lalu bagi orang tuanya. Jadi dia posisinya di tengah-tengah, makanya disebutnya sandwich, kayak kegencet gitu saudara ya. Tapi ada bahasan yang menarik dalam webinar tersebut. Kalau bicara soal sandwich family, itu mengerucut sebenarnya bicara soal satu hal, penataan. Dan menata tidak melulu kemudian hanya terkait dengan ekonomi. Betul, itu poin utamanya, definisinya. Kalau saudara search di Google pasti terkait dengan itu. Tapi kalau kita coba kaitkan dengan spiritualitas, maka penataan akan sangat konkret ketika kita sebagai keluarga menata anugerah yang Tuhan beri melalui keluarga dan keberagaman yang ada di dalamnya. Anugerah itu hadir melalui orang tua, anak, melalui kakak, adik, keluarga besar kita. Dan ketika mensyukuri keluarga, menyadari keberagaman, memandang sebagai anugerah, maka kita bisa saling memahami dan melengkapi satu dengan yang lain. Semalam dalam acara Starbuck, balik lagi ya saudara ya, saya mencatat poin penting dari Ibu Yapina, bahwa di tengah pandemi kita belajar jadi keluarga yang tangguh. Ada 3 poin saudara, kalau saudara yang ikut sudah ingat begitu ya, saya berbagi untuk kita yang tidak bisa bergabung semalam. Ada 3 pilar yang tidak bisa kita abaikan. Untuk jadi keluarga yang tangguh, yang pertama adalah punya keyakinan atau belief. Artinya terus memaknai setiap peristiwa yang terjadi dalam hidup keluarga. Tuhan izinkan ini semua terjadi supaya sebagai keluarga kita tumbuh sama-sama. Termasuk dalam pandemi, termasuk dalam krisis di tengah keluarga karena dampak dari pandemi. Kita belajar memaknai peristiwa itu bersama-sama dengan keluarga. Lalu yang kedua, bagaimana jadi keluarga yang tangguh, ada kata kuncinya organisasi. Yaitu bagaimana menata sebuah keluarga. Ketika semua mau saling mendukung, terkoneksi, kolaborasi, ada kontribusi antar anggota keluarga. Lalu yang ketiga, komunikasi yang baik. Yang terbuka, yang jelas, yang clear secara emosional. Mau saling berempati. Oh si mama tuh udah full ya, sibuk ya. Udah sebagai anak saya mau tanggung jawab, belajar. Oh saya mau nolong mama, apa yang bisa saya bantu. Oh si papa lagi kerja sekarang WFH. Kalau WFH meetingnya bisa jam 7 malam, 8 malam. Udah dah saya bisa bantu apa. Oh anak-anak lagi PJJ. Oh saya lagi agak free kerjaan, saya dampingi. Oh oma lagi perlu nge-zoom, saya bantuin. Mau lihat YouTube, lihat drakor begitu saudara ya. Oh saya bantuin. Nah ini sebuah relasi yang terjalin. Bicarakan apa yang terjadi sehari-hari, enggak sibuk sendiri atau hanya dunianya sendiri, tapi memecahkan masalah bersama. Itu supaya jadi keluarga yang tangguh. Itu upaya kita supaya survive, supaya bertahan sebagai keluarga. Yang ketiga, saudara, keluarga di tengah pandemi belajar dari Bartimeus, harus meyakini dalam iman bahwa Kristuslah sang pemulih hidup kita.
Kalau ia hadir dan memulihkan Bartimeus, yakinilah ia memulihkan situasi yang kita hadapi. Asal sekali lagi kita bawa dan serahkan pergumulan itu kepada Tuhan. Iman kita tidak lagi iman pokoknya keadaan oke menurut kita, kita dengan mudah mengatakan Tuhan baik. Tapi ketika menghadapi situasi yang tidak baik, kita sulit mengatakan Tuhan itu baik. Yang ada ngeluh, ngedumel, kecewa, akhirnya jauh dari Tuhan. Saudara, Jumat yang lalu kami melakukan review dan percakapan iman. Menarik saudara, ada cukup banyak anak dari hasil percakapan. Sebelumnya mulai di 15 Oktober, saya review terakhir. Dan kemarin 22 percakapan iman. Tak sedikit yang kemudian mengatakan proses katekisasi membuat mereka dekat dengan Tuhan. Ada anak mengatakan setiap malam baca Alkitab satu perikop. Belajar untuk berdoa dan bersyukur Bu di tengah pandemi. Rasa syukur Bu karena kita masih tetap sehat. Anak usia 16-17 bicara soal kesehatan luar biasa saudara. Ada juga yang mengalami perubahan Bu setelah katekisasi. Mau tumbuh di dalam Tuhan dan menjalin relasi yang baik dengan Tuhan. Dan bukankah ini menjadi indah? Kita bukannya menjauh dari Tuhan, tapi kita dekat dengan Tuhan. Dan ini kita merenungkan dari kisah Bartimeus. Dan kalau ini semua terjadi, pada akhirnya keluarga kita di tengah pandemi selalu hidup dalam ungkapan syukur. Karena Tuhan selalu hadir dalam hidupnya dan keluarga. Nah keluarga-keluarga Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan, pertanyaannya bagaimana dengan kita? Apakah kita yang pertama menyadari kebutuhan untuk dipulihkan? Lalu yang kedua, apakah kita mau terus berjuang dan berupaya untuk terus bertahan? Dan yang ketiga, apakah kita mau terus meyakini Kristuslah sang pemulih hidup kita? Dan pada akhirnya, apakah kita yang keempat mau belajar menjadi keluarga yang hidup dalam ungkapan syukur? Kiranya Tuhan Yesus, sang kepala keluarga, menolong dan memampukan kita melakukannya. Amin. Sampai jumpa.
Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana, Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita menaikkan doa syafaat kita. Kita berdoa. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, terpujilah Engkau ya Tuhan Allah, kekal selama-lamanya. Kami mengucap syukur kepada-Mu untuk saat ini. Kami berdoa bagi pemerintah bangsa dan negara kami Indonesia tercinta ini. Terkhusus kami berdoa untuk Bapak Presiden Joko Widodo dan segenap pemerintahannya. Kami berdoa kiranya Tuhan memberikan kekuatan, hikmat, dan memberikan yang terbaik di dalam mengatasi pandemi COVID-19 ini, sehingga mereka dapat bekerja sama untuk kiranya dapat menyelesaikan masalah yang terjadi pada bangsa dan negara kami ini. Ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati akan apa yang telah dikerjakan dengan adanya vaksin yang sedang berlangsung, kiranya dapat memulihkan kondisi keadaan bangsa dan negara kami ini. Ya Tuhan, kami berdoa untuk gereja Tuhan dimanapun berada. Kiranya gereja Tuhan dapat menjadi pemberita kasih, menjadi saluran berkat, menciptakan situasi dunia yang aman dan damai, sehingga tercipta keadilan, sehingga terang Tuhan dapat terpancar dan dirasakan oleh seluruh manusia yang ada di dunia ini. Banyak sekali hal-hal yang tidak berkenan kepada-Mu. Kiranya Tuhan yang menolong, Tuhan yang memberikan yang terbaik. Sebagai ayah, ya Tuhan, pimpinlah kami sehingga kami dapat menjadi teladan bagi keluarga kami, istri dan anak-anak kami, sebagaimana Kristus telah menjadi teladan bagi kami. Berikanlah kami hikmat, supaya kami menjadi anak yang takut akan Tuhan dan selalu menaati akan perintah-Mu. Ampunilah dosa-dosa kami, baik yang sengaja maupun tidak kami sengaja. Terpujilah Engkau ya Tuhan, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, kami berdoa untuk gereja GKI Citra 1. Kiranya Tuhan memberkati setiap kegiatan yang ada di GKI Citra 1. Ya Tuhan, kiranya setiap program yang sudah disusun, Tuhan juga berkati hingga dapat terlaksana dengan baik. Kami juga berdoa untuk Pendeta Elizabeth dan keluarga, Pendeta Gloria dan keluarga, Pendeta Naya dan keluarga, juga untuk penatua dan aktivis. Kiranya Tuhan memberkati dalam kesehatan dan dalam pelayanannya dengan kesungguhan hati dan takut akan Tuhan. Tuhan, kami berdoa bagi jemaat yang sedang sakit dan dalam pemulihan. Kiranya Tuhan memberkati setiap pengobatan yang dilakukan,
memberi kekuatan dan kesabaran dalam menanti kesembuhan yang sumbernya berasal daripada-Mu. Tuhan, kami juga berdoa untuk pemulihan relasi anggota keluarga kami, antara suami dan istri, orang tua dan anak, serta kakak dan adik. Juga kami ingin berdoa untuk relasi antar rekan sepelayanan, rekan sekantor. Terkadang di antara kami terjadi kesalahpahaman atau perbedaan pendapat yang membuat hubungan kami tidak harmonis. Kiranya Tuhan memulihkan dan memberikan terbaik dalam setiap kami. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepada-Mu untuk orang tua kami, papa, mama, adik, kakak, dan keluarga kami. Kiranya Tuhan memberikan kami selalu kesehatan dan kekuatan setiap hari. Dan berkati juga akan keluarga kami masing-masing. Kami juga bersyukur ya Tuhan atas pimpinan-Mu, atas studi dan juga pekerjaan kami. Kiranya Tuhan memampukan kami untuk keberhasilan dalam setiap usaha yang kami lakukan. Ampuni kami atas ketidaksempurnaan dalam doa ini. Kami berdoa dan memohon hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Marilah kita mewujudkan rasa syukur kita dengan memberikan persembahan. Firman Tuhan dalam 2 Korintus 9 ayat 7 menyatakan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang-orang yang memberi dengan sukacita. Persembahan dapat saudara transfer ke rekening GKI Perumahan Citra 1, atau saudara dapat memasukkannya ke kotak persembahan yang telah disiapkan di depan ruang tata usaha di lantai 2. Pada setiap hari Senin sampai dengan hari Sabtu, pukul 9 sampai dengan pukul 14, dengan tetap mengikuti protokol kesehatan. Mari kita memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Mari kita bawa tangan kita di dalam doa. Kita berdoa. Puji dan syukur kami panjatkan kepada-Mu ya Bapa, atas kasih dan karunia-Mu sepanjang hidup kami. Kami bersyukur Tuhan-Mu yang tidak pernah putus, yang selalu baru setiap hari. Kami juga bersyukur Tuhan, hari ini kami boleh beribadah. Saat ini kami datang kepada-Mu. Kami ingin mengungkapkan rasa syukur kami kepada-Mu ya Tuhan dengan membawa persembahan. Tuhan kiranya berkenan menguduskan persembahan kami, layakkanlah persembahan ini ya Tuhan. Tuhan juga memberkati tangan-tangan yang akan mengelola persembahan ini agar menjadi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan, ajar kami juga bukan hanya untuk memberi materi Tuhan, tetapi ajar kami untuk memberikan diri kami, waktu dan tenaga kami kepada-Mu untuk memuliakan Engkau. Terima kasih Bapa di surga, inilah doa syukur kami yang kami naikkan hanya satu nama,
yaitu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Saudaraku, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Keluarga-keluarga Tuhan, kini terimalah berkat darinya. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus, kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, mari kita bersaat teduh. Saat teduh selesai, selamat hari Minggu. Tuhan memberkati.